Tak boleh bagi tahu. Tak boleh tengok. Masih dia pula utara. Bukan hanya aku pun tengok. Apollo. Apa yang tu? Oh, tengok tu dia main kaki juga. Hai, semuanya selamat datang ke channel Lucky Ras ID Ashraf. Bulan dan bintang yang berbari berganti, itulah kami yang mengandungan. Ini kisah tentang bulan. Betul kan? Sebab ID Ashraf kan berlaku cerita tentang bulan, betul tak? Kan? Sebab itulah saya nyanyi lagu Bulan dan Bintang. Sebab saya dulu saya tengok, saya minat betul dia Ashraf dulu kecil-kecil. Minat, saya selalu tengok cerita tu 6 kali, 7 kali tengok the ending dia. Ending dia apa eh? Ending dia. Ha, yang penting saya tengok lah, yang penting saya tengok. Okay, apa saya nak buat hari ni? Saya nak tanya seseorang yang belum berkahwin. And then, kan korang perasan lah, ada mostly dalam IIT ni ada yang dah berkahwin, ada yang belum, ada yang dah, ada yang berkahwin negeri ni, negeri sana, betul tak? Apa saya nak buat hari ni? Saya akan tanya, kalau korang diberi pilihan, diorang nak dijodohkan dengan negeri mana? Ah, faham tak? Maksudnya macam, nak tanya, kita tanya setiap seorang-seorang ni, dia nak jodoh negeri mana? Contoh, negeri Perak ke, Penang ke, Kelantan ke, Tengah, kita tanya dulu. Faham tak? Maksudnya macam, saya tanya, contoh saya panggil seorang, saya tanya dia, okay, siapa yang kau rasa ini semua benda? Lepas tu, dia jawab, negeri tu. Lepas tu, saya panggil seorang lagi, ini. Kau faham tak? Maksudnya, saya akan tanya seorang-seorang. Kan? Faham kan? Kita tengok je lah. Confirm ke? Jom. Okay, now kita bersama Lokman. Lokman, memandangkan ramai AIT dah kahwin kan? Ada berkahwin dengan negeri sana, negeri sini. Sebelum ni aku nak tanya kau, kalau diberi pilihan untuk kau berjodoh, kau nak berjodoh dengan negeri mana? Negeri Kelantan. Kenapa? Sebab aku nak kekalkan anak-anak aku dari Kelantan. Dia ada darah Kelantan. Sebab darah Kelantan ni darah babi. Babil? Babil. Maksudnya? Nakal? Bukan nakal. Bering. Berni? Babil? Kau tahu tak? Kalau kat negeri aku, kalau kat negeri Pahang cakap babil ni macam tak reti bahasa. Kalau negeri aku apa? Babil kau ni. Babil ok ni. Dia kalau kau Kelantan dia panggil kerah. Dia sepengah cara macam mana? Dia tak takut. Kau kata ni? Malu, tinggal besok. Semua benda tak takut? Tu, Tuhan? Tuhan takut. Tuhan takut lah maksudnya. Situ Kelantan. Semua dengan orang. Jangan jauh, awak macam cakap dengan aku. Dengan Apollo. Jangan sikit Apollo tu. Jangan jauh, awak macam takut dengan saya. Dia macam ni, Kelantan ni dengan orang dia tak takut. Dia hanya takut dengan Tuhan. Sakit kaki. Pijak buat apa? Masih kat sini, Lokman pilih Kelantan. Okey, kita pergi yang seterusnya. Now, kita ada Mak Wei sekarang ni. Okey, Mak Wei. Aku nak tanya kau, Mak Wei. Apa? Kalau diberi pilihan, kita dah tengok semua AI Team A, semua benda dah ada jodoh, dah kahwin negeri sana, negeri sini, dah berkahwin orang sana, orang sini, orang Sarawak, semua benda. Okey, kalau kau, Mak Wei, kalau diberi pilihan, kau nak berjodoh dengan orang negeri mana? Susah soalan tu. Kalau ikutkan dulu aku lagi suka macam orang Kelantan. Orang Kelantan. Orang negeri aku sendiri. Sekarang? Tapi sekarang ni aku rasa macam aku lagi suka dengan cara orang utara. Kalau utara tu belah mana, negeri mana? Saja dah kita tanya. Belah tak boleh bagi tahu. Tak boleh tengok masa belah utara. Faham. Masuk kat sini, Safwan dia nak, kalau boleh nak berjodoh dengan orang utara. Tapi negeri mana tak tahulah. Kedah? Kedah, Pilih, Perak semua ada. Penang? Penang mungkin. Penang. Okay, now kita teruskan yang... Okay. Kalau aku KL. Aku KL sebab apa aku nak anak aku, kalau keluar-keluar cakap aku engkau. Okay, kita teruskan yang seterusnya. Let's go. Okay, now kita bersama jaga hati untuk Syami. Tak apa, kena sekejap kan? Okay, kita bersama dengan jaga hati untuk Syami, iaitu Pak Riza. Team A dah ramai berkahwin. Betul, ramai dah berkahwin negeri sana, negeri sini semua punya. Okay, Pak Riza, kalau Pak Riza ada pilihan untuk berjodoh, Pak Riza nak berjodoh dengan negeri mana? Negeri mana? Negeri mana? Keramat? Okay. Aku nak orang kota baru. Keramat tak keluar ke? Tapi duduk keramat.
Dia orang Keramat, dia orang original KL. Kau tak tahu. Tak, dia orang KL. Okey, kau nak orang mana? Aku nak orang duduk dekat dengan tempat kerja aku lah. Tadi cakap lain lah. Okey, dekat sini. Oh, tak lah. Sebab senang lah bila aku. Tiba kau cakap Kota Baru, Makwe. Makwe kat Kota Baru. Dia jeli aku. Makwe mana? Mak tak ada. Okey, kenapa kau nak orang Kota Baru? Kenapa? Kau Kota Baru. Aku nak orang yang duduk dekat dengan tempat kerja. Tadi cakap Kota Baru. Okey, kalau orang Kota Baru. Kenapa kau minat? Tapi ialah tak salah kita memilih, betul tak? Ha, macam aku pun ada minat orang Kelantan. Pilihan masing-masing. Sebab aku rasa aku suka lorak. Oh. Tapi lorak kau cakap macam tu, kau suka lorak Kelantan. Aku dah perasan lah kawan aku seorang ni, dia dah start belajar cakap Kelantan. Betul, dia dah start belajar cakap Kelantan. Aku pun tak tahu kenapa, betul. Bukan hanya aku berpasang kau. Ada selalu cakap Kelantan tapi tak tahu sebab apa. Sebab waktu tu aku tanya dia, kenapa cakap Kelantan? Aku nak bagi seseorang tu selesa dengan aku. Aku tak tahu siapa orang. Bukan. Aku tak tahu siapa dia. Mungkin kau tak tahulah. Sebab kau suka orang cakap Kelantan kan. Mungkin dia belajar kau cakap Kelantan. Mungkin untuk kau ke, mungkin tak tahulah. Kami takkan bersama. Takkan sama tapi jaga hati lah. Jaga hati. Aku kan jaga hati untuk dia. So? Aku tak jaga hati untuk Syami. Maknanya orang yang tengok tu kena jaga hati Syami. Tak, aku nyari nak overthinking pasal benda tu. Okay, kat sini kita nampak Faridah. Dia nak berjodoh dengan orang Kelantan. Alah, bukan nak berjodoh. Nak Kota Baru, tapi dia macam nak berjodoh lah. Macam orang panggil berkenan. Aku minat orang Kelantan ni sebab aku minat lorak dia je. Sebab dia kan tak ada nak buat-buat lagi. Okay. Faham, yang mana lelaki yang kawan saya tu yang tengah belajar cakap Kelantan tu, dia the best, good luck, okay. Kita pergi lah seterusnya. Okay, penting. Kalau orang diberikan pilihan, kan tim A kan dah berkahwin, ramai dah berkahwin, semua benda berjodoh dengan negeri mana, negeri sini, di sana, Sarawak, semua benda. Tengok tu, dia main kaki juga. Kalau dia beri jodoh, engkau nak berjodoh dengan negeri mana? Engkau, aku tanya kau. Tak, aku dah ada jawapan. Aku dah jawab lah. Aku dah jawab, aku faham. Faham. Aku ya je. Sebab orang hanya handsome, rasa kena tebal. Macam yang tu lah. Yang tu orang faham ke? Kamu faham? Maksudnya yang kau minat orang faham lah. Tapi yang minat aku. Sebab apa? Aku takut tersakiti macam kawan aku. Sini Fatih memilih negeri faham. Yang mana laki-laki faham boleh try Fatih. Okey eh? Tapi kalau boleh jangan. Okey? Kalau boleh jangan. Okey, Lami. Ini soalan pantas lah memandangkan engkau nak pergi family day, betul? Tak dapat pergi family day, ikut TV semua. Dia dengar kat situ, depan hari, bukannya. Tak apa. Dengar lah, kalau ini soalan dekat aku. Okey. Kan kau nak pergi family day dan nak ikut macam TV A semua dah kahwin. Macam kat Bali. Kat Bali. Okey, kalau engkau, dia beri pilihan untuk berjodoh lah. Kau nak berjodoh dengan negeri mana? Kelantan. Kenapa Kelantan? Sebab bukan. Sebab Rika. Kan sebab apa? Tak ada nak bukan sebab Ika. Dia bukan suka Ika apa dia ni. Sebab tak ada Nisa kat Kelantan kan? Sebab tak ada Nisa. Apa? Akak yang pegang tangan waktu tu. Tengok time tu. Kalau kau tengok video tu balik, aku macam maksudnya aku buat dekat dia macam. Sebab dia buat gini. Kalau kau kata nak tahu, dia buat sebelum dia naik stage tu, dia dah suruh akak tu. Okay, kalau kau nak berjodoh orang Kelantan? Tetap dia. Tak, aku tanya orang Kelantan. Bukan aku tanya dia kerja apa. Tak. Orang Kelantan lah sebab orang cakap apa, tak boleh pergi kepala macam nak jauh-jauh. Nak pergi mana? Kalau dia pergi jodoh, bila ada nak pergi jodoh pergi mana? Kalau lelaki banyak sama. Faham. Betul ke? Betul. Kau faham ke? Kaya. Orang faham. Ada tiga lah. Cari yang answer. Tiga? Yang mana? Dan pilihan Lami kita terus main. Okay, untuk Nisa. Yo. Kalau dia punya pilihan untuk berjodoh ni. Jodoh ni. Okay, jodoh. Nak berjodoh dengan diri mana? Terengganu. Terengganu? Sebab aku orang Terengganu. Bukan, saya orang Pahang. Tapi saya Terengganu. Tapi saya nak darah Terengganu juga. Tak nak orang Kelantan tak nak? Yang tu second choice. Second choice, tapi nak juga orang Kelantan? Nak juga, tapi orang Terengganu didahulukan. Kenapa orang Terengganu? Sebab saya suka orang Terengganu. Kelantan suka? Suka?
Suka? Masa kat sini, Nisa pilih orang? Terengganu. Terengganu. Tapi Kelantan second choice. Second choice. Okay, faham? Okay, bye.